Sementara itu, lawan KL City di suku akhir, TFC meneruskan momentum cemerlang apabila membenam Seri Pahang 4-2. Pada aksi di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin itu, TFC meledak ke semua 4 gol di babak pertama menerusi 2 jeran Kepa Sherman dan 1 gol Muhammad Faisal Abdul Halim serta Muhammad Azam Azmi Murad. Pahang cuba bangkit dengan 2 gol hasil sentuhan Litak dan Rodriguez, namun ia belum cukup untuk menghalang skor Penyu daripada mara ke suku akhir dengan agregat 9-3. Susulan kejayaan itu, ketua jurulatih TFC Nafuzi Zain berharap anak buahnya dapat mengekalkan fokus apabila turun menentang juara bertahan KL City di suku akhir nanti. Kita tahu kita bertemu KL City juara bertahan tahun lepas di Malaysia, final AFC Cup tahun ini. Bukan tugas yang mudah lah. Saya rasa satu cabaran untuk pemain. Yang penting player fokus dan ready, bersedia untuk bertemu dengan KL ni, yang sesuatu yang amat sukarlah untuk saya. Kali terakhir Terengganu menjuang Piala Malaysia ialah pada tahun 2001.